Begitu ceritanya. Oke, diceritakan tiga sekawan, yaitu keledai, anjing, dan juga seekor macan. Ya, jadi anjing dan macan dan keledai ini, dia tiga sekawan. Grup lah. Tiga naon. Tetapi, ya, ini mah seekor binatang. Grup tapi binatang. Kalau binatang kan tidak berperi kemanusiaan. Kalau manusia tidak berperi kebinatangan, ya. Nah, mereka ini bekerja sama mencari makanan, yaitu berburu. Akan tetapi, dari ketiga ekor binatang ini ada satu yang serakah, ya. Mungkin ini gambaran, ya. Kita akan lihat seperti apa ceritanya. Kita lihat di Jagat Wayang. Ah, rajin main jadi macan. Eh, gak apa-apa tuh, Mang. Yang penting main aja. Saya juga kan jadi anjing gunung. Oh, yang orang jadi naon itulah gitu, patih atau raja jadi macan. Ya, gak apa-apa macan juga, Mang. Macan kan serem, Mang. Yang di bagian usarakah deh, Mang. Ini, Chan, kamu jadi apa, Chan? Aku jadi keledai. Oh, keledai. Iya. Ya, gak bagus lah, gak apa-apa. Ayo dong, kita cari makan yuk. Berlomba-lomba kita berburu. Oke, berburu. Siap lah, siapa takut? Sok, marane lah. Eh, Mang, bukan marane, semuanya harus ikut dong. Nah, siapa umang? Mang, orang mau macan. Ay, lupa, lupa, lupa. Iya, Chan. Oh, Chan ini lagi. Mac, itu, siap. Si itu mah si Lei. Oh, si Lei. Pan kedelai. Oh, kalau saya? Robet lah, gak salah. Ya. Oh, ya gak apa-apa, Robet lah. Gitu. Guk, guk. Gitu, ya. Guk, guk, ya betul. Guk. Apa, Chan? Duh, lapar. Sama, saya juga lapar nih. Dengan daharin yuk. Bagaimana kan tuh kalau kita beli bakso? Itu mana ayah bakso di hutan, Ki Ujang. Aduh, pake Ujang. Ujang temikir. Makanya di hutan Ki ayah tukang bakso. Aduh. Panai urang mah hewan, iya teh. Oh, ya. Urang teh binatang. Iya betul. Berarti nangan kahakeuna oge binatang, oke. Okay. Betul. Wah. Tah euy. Apa itu? Sirine euy. Bukan sirine. Bukan sirine. Bukan. Aduh, macan gimana bukan sirine itu mah tuh. Sora naon dia? Itu mah turaes. Ah, nangan daging halus lah, koci. Oh, bagaimana kalau kita berburu? Ayo ayo ayo. Oke, ayo. Urang nyebar nya. Nyebar, oke. Okay. Mane ka ditu. Iya. Eh, kodai. Mana yang kaditu? Terus? Tak urang, kaditu. Masa aku sih ada berdua? Eh tenang, mana kerja sama, demal kuat, mana mah. Eh urang mah macan. Oh iya betul-betul, oke. Oke siap. Mana kaditu? Ya. Urang kaditu? Ya. Eh keledai, mana kaditunya? Ya siap, oke. Siap. Oke. Tuh, eh, tuh, ayo, tuh, eh. Ata bener lah, ata bener lah, ata bener lah, ata bener lah. Kan ata bener lah. Ata bener lah, kayak munur, cana munur. Ata, wala. Kayak kada hiji kagok, kayak nungguan uncal lah. Nungguan uncal lah. Ya, ya, nungguin yang lain, nungguin yang lain. Iya, tapi ini jangan diinjek dong kaki aku. Ah, itu gede, eh. Ah, lo bakia mah, eh. Banyak kan, eh. Hiji ewang, ya, mungkin, ya. Banyak kan, eh, banyak kan, eh. Waduh, gak sopan tuh kelinci. Siap. Sok, satu. Kira. Gimana? Kira orang favorit orang canatang, eh. Naon? Orang domba favorit orang. Oh, domba? Oke. Datang dah ke Meriku. Tuh, kelihatan tuh domba tuh. Tuh domba, masih ada, eh. Ya. Nah, siap-siap, ya. Siap. Sok, kemana terewa keduanya? Ya. Orang. Kamu, kamu juga. Tuh. Aku di sini melihat-lihatnya. Takutnya nanti ada. Ya sama tuh, kita bertiga. Ya, udah. Udah, okay. Udah sok siap lah, oh, itu dulu. Satu, ya, berhitung ya. Siap, ya. Berdai. Siap, satu, dua, tiga. Ayo, diam, kamu. Udah, kena kamu, udah. Kena kamu. Udah, jangan meme kamu. Ayo, diam. Diam kamu, ya. Macan, dapat nih macan nih. Siap. Siap. Kenbaik, siap. Atas cian aja suara anker. Ah, terus menang.
Benar yang dapat, dapat, udah dapat nih. Alhamdulillah. Udah dapat. Cekekan, cekekan, cekek. Cekek gimana? Oh, cekek cici, mata kabur, tak nah, gitu. Ditalin aja. Udah. Baong, siap. Ini gimana nih? Bagi rata, bagi rata. Bagi rata, silakan keledai. Kurang, kurang, cici, cici. Ya, gimana? Nah, iya bagian orang. Ya. Ya. Tuh, terus. Awas, tidak ada kan? Tak. Tuh, ya, yang orang. Nah. Tuh jadi nah iya orang ah ya terus heh Chan ah iya itu kelinci bu lo mana lo Chan yang loh. Yang berburu kan kita berdua yang dapat kita berdua kenapa yang besar kamu ular ribut yang banyak kamu raja hutan wah tidak bisa. Tidak bisa meskipun raja harus adil dong. Mundur. Apa keledai? Awas keras. Kamu mundur. Ini bahaya orang diantepin kayak begini. Kita capek-capek nyari berburu makanan. Kamu malah enak-enakan. Kenapa lo kata jadi Madura? Oh iya, aku lupa. Mana rek aja kau kaburang? Hah? Halo, halo, halo. Hei, pecan, pecan. Ngapain lagi itu, Chan, Chan, Chan. Cicing. Cicing, cicing. Cicing mana? Ayo, nak, dibagi dua. Si keledai gak semawat. Dah, iya yang mana? Masa saya cuma dapat begini? Pokoknya, turutkan apa yang aku hendaknya. Tidak bisa. Mas Raka, macan tutu, Mas Raka. Kamu harus pergi berburu lagi untuk makan siang besok. Tidak. Tidak bisa. Saya sudah berjanji. Tidak akan mau bekerja sama lagi dengan kamu, hei macan tutul. Yang mana mah pundungan lo ya. Bukan urusan pundungan-pundungan. Tapi kan kamu udah begitu. Kamu udah curang tuh, udah seraka. Ya, yang berburu saya berdua, kamu dapat banyak gimana? Ya apa, iya weh unggul bener ulang mah sumpah. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Bener itu ya? Bener. Aing mah percuma lo bahakanan ya itu ayo bawa baturan mah. Tidak, tidak. Saya berjanji turunan saya tidak akan bekerja sama dengan kamu, hei macan. Mana lain tadi ngomong nanas di paehan sih kalau saya. Gak bisa. Udah begitu, ceritanya saya sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan kamu, hei macan. Jadi mana mau deh berburu kerja sama gitu? Gak mau. Aduh. Gak mau bekerja sama dengan kamu, saya. Gak suka sama kamu. Adek-adek, ceritanya seru sekali ya. Nah, ini sifat seraka dan curang yang dilakukan oleh si macan tutul membuat orang lain menjauhi kita. Dan saat kita membutuhkan bantuan orang lain, mereka tidak akan membantu. Jadi buat adek-adek jangan punya sifat seraka seperti si macan tutul ini ya. Nantinya gak punya teman. Karena manusia itu adalah hidup sosial. Tuh binatang aja nangis ketika ditinggalkan apalagi kita sebagai manusia. Ya mudah-mudahan bermanfaat intisari cerita ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Masih tetap di Bukan Sekedar Wayang. Senin sampai Jumat jam 2 siang.